Setelah otopsi, Rizky Bibian dan keluarga kompak pindahkan Lina ke pemakaman Ujung Berung. Ya, seusai diotopsi, keluarga Lina Zubaidah berencana untuk memindahkan Lina ke pemakaman di Ujung Berung. Hal itu diungkapkan Yani, adik kandung mendiang Lina. Yani mengaku akan berdiskusi dengan keluarga Sule, yakni Rizky Febian serta Putri Delina. Namun demikian, sudah ada rencana untuk memindahkan Lina dari makamnya tersebut ke Ujung Berung di kampung Nagrok Cigending. Saat ini lagi diskusi dulu ya, rencana udah ada di makam Ujung Berung, tutur Yani. Yani menyebut sebelumnya memang ada perdebatan mengenai tempat pemakaman Lina. Pihak keluarga sebenarnya menginginkan mendiang dimakamkan dekat dengan keluarga Lina sendiri. Tadinya keluarga pengen lebih dekat, biar kesana kesini lebih dekat, ucap Yani. Diakui pihak keluarga Lina sebenarnya juga merasa penasaran akan meninggalnya almarhum. Ia berharap otopsi tersebut nantinya tidak akan menimbulkan kejanggalan dari pihak keluarga. Sebelumnya, Lina Zubaidah diotopsi menyusul laporan yang telah diterima pihak kepolisian dari Rizky Febian soal kejanggalan meninggalnya Lina. Itulah guys, terkait pemindahan makam Lina Zubaidah yang dimusyawarahkan. Dan Iki sendiri sudah dari awal ingin menempatkan sang ibunda dekat atau bersamaan dengan makam keluarga. Bagaimana menurut pendapat kalian? Jangan lupa komentar di bawah, like dan subscribe. Terima kasih telah menonton.